berkumpul kepada ulama-ulama yang pandang dan kebahagiaan Allah yang kumpul Allah. Kemudian kata-kata Bismillahirrahmanirrahim kepada beliau ditanya yang akan hadir Pak Ustaz tanya di tiap-tiap malam Jumat yang akan tajuk kandungnya itu Nabi Pengakuan yang boleh tahu Nabi Buwanda di Sebutul dan kata-kata penghormatan Allah kepada beliau ditanya bersama ini jelas-jelasnya perhubungan saya rantau panjang, rantau zaman ada di waktu dan kata-kata kemuliaan Allah Tuhan kepada Abu Juwani atau Wani yang Abi akan di usaha tanah dengan kalau selesai yang tanah juga tempat di Langkawi. Jadi banyak dengan bayi yang tanah lintas kalau selesai yang tanah itu baru selesai. Kemudian yaitu kadang-kadang dan kemudahan kita mengubah di sungai Cairabo untuk bekal pendidikan. Kemudian kata-kata kemuliaan Allah kepada Ustazah Wulutanyo Umi yang banyak kemudian kata-kata penghormatan Tuhan kepada Musi dan Kepulihu Abu Musi tokoh-tokoh kamu dari masyarakat dan seluruh hadirin dan hadirat yang untuk Tuhan biarkan. Janyo musikot Abi Abi Isra Dominya dengan berbeda tempat di Jawa itu. Mungkin kata-kata di sini itu menjadikan asyik karena di sini waktu itu mau bisa menjelaskan. Bila sembahyang, warna, dan yang satu
puasa Ramadan dan pagi. Kemudian ilmu yang terakhir yang terakhir ilmu yang terakhir dengan pola ilmu yang terakhir walaupun amal tuhid bermakna di sisi tahu di sisi Allah apalagi tidak terbiasa. Jadi selalu ditanya orang tua kaulah bulan lima terhukum Islam nafkah hukum iman. Lima hukum Islam yang pertama hukum Islam pertama kemudian doa bayi manusia ada dan ikhlas dengan lidah bersyada la ilaha illallah tak tasbih dengan hati tak percaya penuh lagi yang santuannya itu luar itu kemudian yang datang dia berkata-kata asyhadu an la ilaha illallah karena Allah Ta'ala punya nama Zahir Muhammad supaya dan Allah Ta'ala mensyukuri para malaikat di ahli langit seluruh dan Allah Ta'ala menutup li ahli bumah li para nabi-nabi dan rasul-rasul liatuh dan Allah Ta'ala disebut dalam kitab Taurat liatuh dan Allah Ta'ala disebut dalam kitab Zabur liatuh dan Allah Ta'ala disebut dalam Injil sikulat tersebut dalam Al-Quran dalam sikulat tersebut bila tak kuasai dengan Allah Ta'ala sikulat tersebut seolah-olah kata baca dan Allah Ta'ala berhebat berhebat jadi dalam sikulat tersebut wajib dan Allah Ta'ala di dalam hati. Jadi dan Allah Ta'ala sikulat wajib kutikan lagi walaupun hadiah di ayat makna ayat tersebut dan Allah Ta'ala memutikan dalam hati sedangkan Allah Ta'ala disebut lidah sedangkan ayat Allah dari Kahfet dan Hidup yang tersebut yang wajah takut la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah dikandungkan Allah Ta'ala wajib benar hati itu 20 yang la wajib yang la wajib yang harus jadi dan kira-kira itu la ilaha illallah jika tujuh yang tujuh biasa takut Muhammad Rasulullah yang wajib tak rasul dia suatu amanah tak beliau berapa yang tak wajib yang dapat siapa yang harus jadi sikulir jumlah yang wajib tak rasul tambah yang wajib tak Allah yang dosa untuk ikut lima puluh wa qadatu la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah ulul iksasi bintik hana Tuhan yang wajar patut disembah kujari yang wajar patut disembah yang hanya terhadap Tuhan yang nasibut nasibut wujud tadi Alis dengan berkali-kali Tuhan yang kami sibuk dengan berbagai sibuk hanya Allah. Tapi yang Tuhan yang ke Allah yang ke Allah ke Tuhan. Namun dia mau bantai kaya dan ke Tuhan.
karena Tuhan yang kan betul-betul Tuhan yang kan sebut berapa persidir yang awal berapa yang pertama Allah Ta'ala yang sebut wujud dengan Allah Ta'ala wajib wujud wajibna katanya wajib wujudna ya Allah siapna biasana. Jadi dengan wujud Allah Ta'ala mencinta alamnya, mencinta ketanya-ketanya, maka dan kebunan Tuhan Allah Ta'ala khalik pencinta. Ketanya kebunan makhluk penunjuk, ya Allah Ta'ala kebunan Tuhan khalik pencinta. Ketanya kebunan makhluk penunjuk, dalam makhluknya berpegang oleh Allah la yang punya roh la yang mana punya roh yang punya roh leher macam binatang berhawa nafsu mandu-mandu malaikat berpegang berhampal mandu-mandu beriman mandu-mandu jin dan manusia berakal dan berhawa nafsu. Kemudian sedikit Allah Ta'ala nah yang hana menjawab lagi contoh ni tanok bakaya ya ya iya. Jadi yang hana menjawab dan cuman dua layak duh jakalok bagi yang kaya yang batin layak hana duh jakalok jatah lain yang hana duh jakalok wakil tanya saja umat si raya atau sinayung nampak saja dengan honda atau dengan mato wakil saja dengan honda atau lang mato dengan mato di mata ulang nafhan lapan yang kuat tak terbuk lagi hangit hana jadi makhluk Allah Ta'ala nah tak kalor hana du kalunga ungkaya tak kalor aku aku pengen hana itu yang aku hana dengan dia yang kuat tak angin nak tak kalor. Jadi makhluk Allah Ta'ala na yang dikatakan na yang anak anak itu yang dikatakan umpama kita nyawa manusia oleh wajib kaki ulu ketumbuh kaki kita nyawa dua jalo dua anda baca dua jagalan biawa ami awa asyik dan awa bui ijah malam naik bas budak itu naik bas setel yang mari anak yang kan tak sabar anak masa kita nyongan yang masa di anak togot kawan-kawan kenapa ya apa gede jadi buat rawai enggak buat rawai dia sejaknya dia awalnya kulit baju saya atas doa karena beda dengan atas doa karena mesti atas doa dia sejaknya dia awal kita tuh tak pakai dengan tadi jadi ada mata bak manusia apa tu? Dua. Dua. Dia waktu dua apa tu? Dua. Tak apa lagi seperti. Ya, anjir dua. Saya sama dua itu. Dua sama dua apa tu? Pert. Untuk mengetahuinya, dia Quran yang sejuk meter. Dia tak baca. Oh, ini memang tak kalah mesti raya di bandar ini yang ini, bukan? Nak tu?
makin dapur, makin dapet, makin menyebar mata matanya dua nu mata lagi dua nu ibu. Mata lagi baru je mata kita nu guna sinaran mata ulur atau guna sinaran lampu. Ya baru je kemala dengan mata kita nu. Mata yang ngabati baru je kemalam dengan sinaran Al-Quran dan hadis yang kita buat bahagian siap Quran ba'abi yang hasil yang terjadikan sinaran Al-Quran, sinaran hadis yang baru terang mata hati umpamati ia tak buat ketukah ya Allah dicerita di Gorea waktunya berkat ya Allah wa aqimu sholata wa atuz zakata wa rukta'u ma'al raki'in. Allah Ta'ala buku wajib bahasanya sembahyang dengan takut dan kekuat dan kuri Allah. Ya Allah Ta'ala buku wajib bahasanya sembahyang ibadah. Ya dan mati ini ia dapat takutmu huwate yang semayang takuri perleh dan sunat kaituri mataro dengan pandangan lahi mata yang nabati pokok bagi semayang sikap mata lahi kata-kata bukan buru dia tabiat malamnya dia tabiat yang kanan tapi takutmu yang kan urut sebagaimana Al-Quran dan hadis atau kitab itu wajib semayang. Wajib semayang itu dari pokok ke wate yang kedua wate itu tenggelamkan dulu dan mata wate wajib lagi tidak sembah wajib terserah semayang menanti asal, menanti murid, menanti isya, menanti subuh. Jadi ada tu hana jernih, hana terang mata hati, mata lahir, nadi, mata hati, no hana pegang duit, jadi duitnya jadi kemas duit, nanti dia kemudian menyumbang sebanyaknya lagi. Ya, ianya katalah orang puro menyewa di sini puno puro. Senin pura, Selasa dia Selasa pura, Rabu dia Rabu pura, Kamis dia Kamis pura. Ya, kita juga ada baca buku agam dan terus terus baca agam tu. Ya, wajibnya agam puranya orang Jumaat, kau tanya? Ya, kita juga ada di kubur. Sebenarnya manusianya dua nu anak masa lahir dua nu hidup lagi nah mata lagi dengan sinaran mata roh atau sinaran lampu nah mata bati bati ataupun buat dengan wate ti wate insya Allah nah mata kita oh buat yang biru. Mudah sih kalau ni menurut Pak Cermin itu orang tu menyokai tu jatuh wajib tetap orang ya sejak tadi hanya itu mereka yang pun tak keluar kau jadi orang dan yang terjadi itu tetap orang mak betul nanti mengkok nada tu. Wajah dan gawat yang sebahagian di negara Jakarta dan di negara ada itu, ada itu, ada kuat dominan, sekira kuat dominan, maksudnya yang pun saya dah tahu, enam mata di, jadi
Yok tu kaidah kawin ilmiah kita ilmiah tauhid. Mungkin tidak mandani hana sabar juga Allah. Bantah kita yo hantu kagalan malaikat dan hantu kagalan jin. Ya, padahal malaikat selalu di dunia ini banyak isoting amal katanya kuat yang tak pegang, kuat yang tak pegang. Yang kata turun bantuan Al-Quran atau sinawat Al-Quran yang bukan dimulai malaikat selalu disorting katanya. Ya, kuat yang tak pegang, kuat yang tak pegang. Kemudian sifat yang kedua kau Allah Ta'ala ketika berdoa la dunyat hana perlaat akhir hana berkata-kata walul awwalul wal akhir wal jahir wal batin. Allah Ta'ala dunyat yang awal hana perlaat menyenang makhluknya na perlaat jangan pulang lagi berpulih lagi. Tu dah langit awal nak itu, ya kebetulan bulan langit dan bermohon kebetulan siawal. Jadi dah Allah Taala ada awal, pulang kalinya ada akhir, mohon kebetulan bangkit jauh, dah awal dan dah akhir. Jadi berharapatul khawati, menyalahi Allah Taala dan dengan segala hal. Rasulullah mana menyebut itu kegalan Allah Ta'ala, kegalan kedua Allah Ta'ala. Tapi hati orang juga bertanya karena ada kepentingan. Dari dia tak punya Allah, barang yang tidak berbandingan. Dan contohnya Allah Ta'ala ada perbandingan, ada contoh. Ya. Dia Allah Ta'ala kuliah mahasiswa dan Allah Ta'ala hana menghajat kutipat menyalahi Allah Ta'ala menjadi wabutanya menghajat kutipat ditanya adiat dadu adiat bumo menghajat kutipat dan menghajat itu adalah pangbina luang bumo. Ya, jadi Allah Ta'ala hana menghajat kutipat menyo menghajat kutipat gawai kau berpulat tepat kau pun ada ilmu menurut Allah Ta'ala kau pun berpulat. Jadi mana beda Allah Ta'ala mencanyo mencanyo lahi dano na awal dan na akhir lahi berpulat pati berpulat dan menghajat ke tempat mencanyo menghajat kepada cok lapang bata dua bata dan bata ilmu dan menghajat kepada ulun dan dulur katanya Allah Ta'ala ada menghajat kepada ulun dulur buh nyodur benar katanya nah itu kita tu lah kawan nyawa lah mekul itu dan kawan muka kawan ini dan jawaban aja dan yang terbang kemulungnya karena paling nak milih kita kata tak beda. Ya, seperti lahir ulang tutur itu, bisa Allah Ta'ala mulai tutur, mulai rupa, mulai suara, karena saban bentuk pada badan. Jangan dicinta oleh Allah Ta'ala yang ada saban. Jangan yang saban. Wajah itu kami mengulir-ulir sampai-sampai no, buat-buat sampai yang mulia sepuluhnya bahwa dan kalau dicicak baik hidung sebab hidung hidung putih macam buat-buat dua cicak dia bantu menadu oleh Allah. Yeah.